palsu. Jadi di sini adalah kedai Rolex dan di tangan saya adalah jam yang pemberian dari kakak saya. Tengok jam yang saya pakai sekarang ini. Sekarang harganya dah RM277,000 daripada RM80,000. Okay. So benda ni akan naik nilai. Takkan saya pakai barang tak ori berani masuk kedai macam ni. Boleh je nak buktikan semua pada orang. Kita tengok sendiri bagaimana rupa dia. Okay. Saya tunjukkan secara jelas. Sebab saya tak suka bila orang kata saya pakai barang fake semua kan. Okay. Tidak kira lah apa-apa barangan pun saya memang tak pakai barang fake. Okay. Tengok sendiri bagaimana. Okay. Saya serahkan kepada abang cik ori ke tak ori. Saya rasa lucu nak buktikan ori ke tak ori. Dia dari jauh sebenarnya kita dah tahu ori ke tak ori. Memang tak pernah pun pakai barang yang tak ori. Cubalah cek pakaian saya, semua scroll dekat Instagram, ada tak barang yang tak ori? Kalau siapa boleh buktikan, tunjukkan. Okey, betul. Tengok abang dah kerja berapa lama lah. Selama 14 tahun. Boleh lah, tak ada stok lagi pun. Tak ada. Dan satu perkara lagi, orang kata ada duit berjuta-juta, kenapa nak beli jam yang harga RM100,000 pun tak mampu? Bukan soal tak mampu, tapi jam ni limited. Dan Rolex bukan sembarangan orang boleh beli mudah-mudah je. Orang kaya kan selalu dapat duit boleh. Dapat duit beli. Boleh jam. Dapat duit punya hadiah tiba-tiba datang. Esok datang mana ya tak? Esok datang rumah. Ha. Mana baby? Baby tak rumah. Rumah. Saya sebenarnya tak ada nak tunjuk, cuma rasa terkilan bila orang kata saya pakai barang fake. Saya tak suka.